Guys, ini kami lagi makan kolak durian terenak di Kota Medan. Dan ini spesial banget, pasti kalian tahulah tempatnya di mana. Ini pas di depan kantor aku loh, guys. Duriannya itu enak, mantep-mantep rasanya. Ya tahu lah kan kalau udah namanya kolak durian pasti ada pisang beserta roti. Rotinya juga lembut nih guys, apalagi pisangnya. Saksikan terus gimana aku makan. Dan tuh semua aja makan nih. Mantep banget guys. Kalian udah pernah cobain belum? Nih kolak durian bunda sih namanya yang jual. Ada jagung-jagungnya, terus manisnya itu pas banget. Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Sylvia Oktrianti NST. Kalian jangan lupa dulu di subscribe, comment, like, and share ya. Kali ini aku makan kolak durian bunda yang terkenal di Kota Medan. Pas banget kebetulan di depan kantor aku nih guys. Kolak durian yang terenak menurut aku ya. Apalagi di Indonesia nih, menurut aku nih paling enak sih. Manisnya itu pas kayak aku, kayak si Silpi nih, manis-manis gitu ya kan guys. Dan ini kebetulan nemenin mama-mama cantik makannya ya. Dan kalian udah subscribe belum? Kalau udah jangan lupa hidupin notifikasi loncengnya. Ini kebetulan kami tuh minta esnya dipisah. Jadi esnya itu baru kami masukin pas udah pas mau dimakan nih. Dan dinginnya tuh pas, santannya juga pas, gak manis-manis banget seperti aku bilang. Tapi kalau manis lihat aku aja ya guys, tuh duriannya yang pertama kali ku makan. Duriannya tuh mantep guys, durian-durian pilihan. Ini dia nih, kalian bisa lihat banyak banget. Satu orang itu aku makan pisangnya guys. Mau makan lagi duriannya. Satu orang ini bisa kenyang loh guys, kayak makan nasi kita saking banyaknya. Nih jangan lupa makannya sore-sore aja guys, pas jam-jam mentong, biar kalian udah kenyang untuk pas malam. Gak usah makan nasi lagi. Tapi boleh kok kalau makan nasi lagi, aku kan cuma nyaranin. Dan itu ada jagung di atasnya, ada gula merahnya juga. Aku nih tim gak diaduk ya guys. Tapi nanti setelah itu enak diaduk sih, biar rasanya pas. Enggak, tuh aku nyari apanya guys ya, kalian tahu ya. Ini aku nyari duriannya, karena kan ini cari apa nih selain durian. Ada pulutnya juga kan di bawahnya. Dan ada ibu-ibu cantik satu orang yang di depan aku nih. Dia makannya bukan kolak durian tapi es campur durian. Itu juga mantep guys rasanya. Ada warna-warna pinknya. Kalau kalian yang suka es campur pakai durian, coba deh yang di sini. Enak banget nih, kalian lihat ya aku makan. Tuh aku makan lagi duriannya. Duriannya ada 4 atau berapa ya dapatnya gitu. Banyak lah pokoknya, sesuai porsi. Dan biasanya ini mangkoknya guys warna putih kayak gelas cantik gitu. Kebetulan kami rame, jadi karena mau seragam mungkin ya kan yang jual, jadi kami dikasih mangkoknya ini yang warna oranye. Dan seragam sih semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan
kalian belum komen, komen sebanyak-banyaknya. Tapi di foto yang merah ini. Ye, kantor depan ini.
turun sehat. Insya Allah kalau sehat dari dari yang soleh, yang bertanggung jawab, nggak usah perlu banyak duit. Penting lima waktu. Dengar. Tinggal. Oke. Okay. Yang penting sayang dirinya, sayang keluarga. Jadi yang sukses ya. Cari yang berambut. Jangan cari yang banyak, sedikit tapi lupa. Amin.